Wirdan dan Siri. Saya tinggal di Desa Labuan. Alamat Jalan Bandung Api, Desa Labuan. Saya asli orang Desa Labuan. Pengalaman saya awalnya sampai saya buat kerajinan batu kelapa ini, awalnya itu saya melihat turis. Kebetulan tamu di marina bawa kerajinan seperti ini, jadi saya terinspirasi ingin membuat seperti ini karena saya pikir Desa Labuan ini sebagai pintu wisata. Jadi saya cuma mencoba, tapi alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan. Awal saya kerja ini 2016 saya kerja. Awalnya itu masih manual saya kerja. Pas 2018 kemarin, alhamdulillah saya dapat bantuan dari Dinas Naker Trans berupa alat. Dengan alat itu, alhamdulillah saya bisa berproduksi lebih banyak lagi. Kendala bisa menghambat produksi ini cuma satu, modal usaha. Karena saya buat modal usaha itu kecuali ada yang macam terjual, itu yang saya buat lagi modal usaha. Oh, kemarin-kemarin Pak, saya punya anak buah 3 orang sebelum corona. Cuma pas corona, kasihan, penjualan masih agak lambat, jadi mereka cari kerja sendiri. Jadi sekarang saya masih kerja sendiri, ini saya buat sendiri. Target harga seperti ini itu tergantung lamanya saya kerja. Seperti ini, kalau kapal finish ini saya jual 190.000, karena saya buat ini 2 hari. 2 hari saya buat. Kalau saya ambil patokan seperti gaji buruh, buruh kasar. Kalau 1 hari 80, jadi 2 hari 160. 160 tambah DP apa? Lem sama catnya, jadi saya bulatkan 190. Itu juga kayak yang lain-lain. Ini kayak asbak begini. Ini 1 hari saya bikin. Saya jual 100. Kayak tas ini juga tergantung ya waktunya yang saya buat, macam kepiting kenari. Buat teman-teman yang kayak turis yang suka kayak kepiting kenari, di sini ada seperti Garuda. Kalau orang-orang kantoran suka Garuda, atau ada yang community Vespa, sini juga ada. Terus ada pohon kelapa. Atau asbak-asbak. Ada burung penguin. Ini tempat pena, tempat polpen. Kalau ini sama dengan ini dia. Ini hantu. Ini. Ada juga lampu belajar. Kemarin-kemarin banyak yang pesan ini, ada yang keluk ke mana? Banggai. Cuman berapa hari lalu teman saya yang kirim ke Belanda. Kayak asbak itu, asbak dobra sama bobo, kayak bobo begini. Ini. Kayak gini. Kirim ke Belanda. Kalau yang paling unik, produk unggulan saya itu ada 2. Kayak ini, Garuda. Lambang Indonesia ini. Nah, dia pangkal leher dia 45, sayap 17, pangkal ekor 19, ekor 8.
sama ini. Ini kan dilindungi di togean ini, kepiting kenari. Ini dilindungi nih di Pulau Togean. Sama dengan itu. Burung maleo. Nah, ini maleo. Ini ciri khas Touna. Ini maleo. Ciri khas Touna ini. Kalau untuk perahu ini harganya 400. Ini terbuat dari pelepah kelapa ini. Kalau orang Ampala bilang ini palado. Ya, bahan dasarnya awal itu kita buat dari ini, batok kelapa. Kalau dengan proses kita, cara pengirisannya di sini. Terus kalau mau poles, kita pakai gurinda. Untuk poles hasilnya seperti ini, kayak ini. Ini penutup gelas ini, kayak begini. Jadi tinggal pengecetan untuk finishing. Jadi kalau Bapak Ibu kalau ingin memesan atau mau tulis nama atau apa saja yang ingin dipesan, silakan. Karena kalau untuk penulisan ini kita pakai alat ini, namanya Borsun. Bapak Ibu, seperti inilah contohnya. Kalau ingin memesan atau tulis nama, nah, begini jadinya, dan ini hasil. Oke Bapak Ibu, jadi kalau ada yang ingin memesan kerajinan batu kelapa, silakan saya datang ke desa kami, Desa Labuan, Jalan Tanjung Api nomor 29, dekat Marina Kotek. Terus kalau memang ingin menghubungi nomor kami, bisa di 0852 4259 7213. Bisa juga melalui Facebook, ada Putra Sampole Handicraft. Kami juga bisa menerima pesanan online ke tempat Bapak Ibu, walaupun di luar daerah kami.